Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi at-thayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi 'azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum bapak dan kaum ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah solat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Kiram, masjid orang-orang mulia di Bangkinang Kota, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, nikmat Allah masih menyertai dan meliputi kita. Diberikan Allah nikmat kesehatan dan kesempatan, mudah-mudahan juga dengan iman dan Islam. Pada petang ini kita kembali berada di tempat yang mulia ini dalam rangka tawasi bilhaq wa tawasi bisabr atau mimbabi at-tazkir wal mau'idah yang mudah-mudahan hasanah seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Senantiasalah memberi peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setelah mengajarkan agama ini kepada kita, menerangkan dengan segala cara dengan tak kenal lelah, sampai kita ditinggalkannya dalam keadaan atau di atas jalan yang terang benderang, sehingga boleh sebutkan malamnya saja ibarat siang. Semoga tak satu pun kita yang melenceng dari jalannya, dan bila melenceng kita segera kembali ke jalan utama, sehingga dengan demikian kita selamat dan mudah-mudahan juga bahagia di dunia sampai ke akhirat sana. Setelah itu banyaklah selawat dan salam kepadanya sebagai tanda kita ingat akan jasa dan kebaikannya. Dan itu pun merupakan kebaikan juga untuk kita. Seperti yang dikatakannya, man salla alaiya salatan sallallahu biha alaihi asyra, siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan menjawabnya, membalasnya dengan 10 kali. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita bicara sedikit, insyaAllah sampai selesai saja ya, antara maghrib dengan isyak, tambah sedikit setelah azan menjelang kamat. Tema adalah apa yang kau rasakan
kurasakan juga. Ini bukan judul lagu, tapi adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah memberikan karunia yang banyak kepada kita, dan karunia yang paling hebat, yang paling berharga, dan itu pun tanpa harus bayar, yang Allah sebut sebagai mannun. Mannun itu adalah nikmat bila iwad, suatu nikmat yang diberikan tanpa ada balasnya, tanpa ada penggantinya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita yang Dia kehendaki. Bila kita mendapatkan hidayah itu, berarti Allah menghendaki kita menjadi orang dapat hidayah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima al-Islam. Sekali lagi, pakai alif lam memang ya. Al-Islam, alif lam. Bukan Islam saja. Sebab Islam saja nanti orang sudah nak menambah-nambahnya dengan bermacam tambahan mudhafun ilaih. Sedangkan Islam yang diridai Allah itu bukan Islam yang ada mudhafun ilainya, tapi Islam yang waraditu lakumul Islam dina, Islam yang ma'rifah, yang sudah dikenali, yang kata Nabi SAW, siapa yang berpegang kepadanya, dialah yang berhak masuk surga. Layyadkhula al-jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslimah. Jiwa yang muslim. Oleh sebab itu kita dipesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai wafat kecuali dalam keadaan muslim. Nah, nikmat Islam ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita hambanya, dan bukan karena keinginan dan kebaikan kita, demi Allah bukan. Makanya ketika datang orang-orang Arabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata mereka? Apa kata Allah SWT tentang mereka? Ya munnuna alaika an aslamu. Mereka menyebut-nyebut kebaikan mereka kepadamu dengan masuk Islamnya kamu. Seolah-olah masuk Islamnya mereka itu adalah kebaikan bagi Nabi SAW. Maksudnya adalah jasa baik lagi dari jasa baik mereka kepada Nabi SAW. Allah yang jawab, balillahu yamunnu alaikum. Akan tetapi Allah lah sebenarnya yang telah memberikan atau yang telah berjasa kepada kalian. An hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Yang telah memberi hidayah kalian untuk beriman jika kalian benar jujur. Benar-benar jujur dalam masalah ini. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu, orang yang merasakan nikmat ini, yang merasakan nikmatnya Islam, coba kita lihat dari awal-awal lagi Islam didakwakan baginda Rasulullah SAW, Islam Abu Bakar. Dia merasa itu nikmat yang luar biasa dari Allah, sehingga dia pun hendak berbagi dengan yang lain. Maka ketika dapat hidayah itu, dia langsung nak berbagi nikmat ini. Tuan-tuan tahu sendiri yang namanya berdakwah di masa itu resikonya tingkat tinggi. Apa istilahnya, orang kafir Quraisy, kaum musyrikin siaga. Hah? Siaga satu namanya. Iya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu terlarang.
Siapa yang terendus, siap-siap untuk berhadapan dengan penguasa yang nyatakan adalah kaum musyrikin menentang dakwah al-Islam. Tetapi mereka karena tahu ini nikmat yang membuat manusia selamat, maka mereka tidak berbagi. Ma'asyiral kiram. Tentu saja ketika mereka berdakwah, ada yang menerima, sebagian besar menolak. Ada yang menerima, sebagian besar menolak. Allah yang inginkan baginya kelebihan, dijadikan mereka cepat menerima Islam. Masuk Islam Abu Bakar, masuk Islam Utsman melalui Abu Bakar, masuk Islam Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan lain-lain. Dari kaum wanita masuk Islam Khadijah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dari kanak-kanak Islam pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semua mereka menjadi duaatul Islam, menjadi dai. Namun ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka atau di antara mereka atau sebagian mereka tidak langsung menerima Islam, bahkan sampai harus berhadapan di medan perang karena mereka bukan hanya sekedar mengganggu tapi memerangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sendiri bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, beliau yang begitu mulia, yang diakui sejak zaman jahiliyah lagi. Memang kaum muslimin di zaman jahiliyah, Nabi sebelum menjadi muslih, dia baru salih, orang suka semuanya. Jadi memang kaum muslimin, orang salih itu dicintai orang, sekalipun orang-orang itu tidak salih. Tapi yang tidak dicintai orang itu adalah kalau dia sudah jadi muslih, mengajak orang lain untuk saleh. Nabi ketika di zaman jahiliyah dia saleh, amin, shadiq. Tidak pernah menjadi membawa gangguan bagi masyarakat. Segala kebaikan dia ikut, dan segala keburukan beliau tidak ikut. Ketika ada perjanjian Hilful Fudul, membela yang zalim, Nabi ikut. Ketika kota Royong membangun Ka'bah, Nabi ikut. Tapi ketika mereka undian nasib, di pasar malam, ada undian nasib pasar malam? Dulu, zaman jahiliyah dulu. Sekarang mana ada? Masjid, tidak ada. Ketika mereka undi nasib di Ka'bah, bayangkan undi nasibnya di subhanallah, undi nasib di Ka'bah, Nabi tidak ikut walaupun di Ka'bah. Ini masalahnya, subuhatnya kan di Ka'bah, patung ada di Ka'bah. Ketika patung ada di Ka'bah, jadi subuhat besar bagi orang-orang yang hatinya lemah. Ma'asyar kiram jamaah, ketika mereka bertawaf sambil bertepuk tangan dan bersiul, Nabi tidak ikut. Nabi tawaf tapi tidak seperti mereka, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tapi ketika beliau sudah mendapatkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai yang berselimut bangun dan beri peringatan, atau ayat wa'anzir ashiratakal akhrabin, beri peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Siapa yang pertama? Siapa yang pertama yang menolaknya? Abu. Nah, ini masalahnya. Jadi tidak semua abu itu. Jadi kalau menuduh abu-abu itu sebagai fundamentalis atau sebagai radikalis, tidak benar. Karena banyak juga Abu yang Allah musta'an. Abu Lahab.
didengar orang ramai, dia katakan alihaza tabban laka walihaza jama'tana, celaka ke Muhammad, hanya untuk ini kau kumpulkan kami. Allah subhanallah, sayang yang dulu yang dia tunjukkan dengan kelahiran Nabi SAW hilang seketika karena hawa. Makanya jangan heran bila ada orang sekarang berkasih-kasih, bermesra-mesra, bersayang-sayang, dekat-dekat dengan kita, lalu dia hilang, berubah menjadi memusuhi karena nafsu, karena apa? Subhanallah. Walillahi fi ibadihi su'un, kata orang Arab. Hati manusia itu baina usbu'ainin ma'asabi'ir rahman, hati manusia itu antara dua jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah bolak-balikkan seperti yang dia kehendaki. Makanya di antara doa Nabi yang paling sering dia baca dalam sujud dan salat malamnya, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang memutakbalikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nabi yang maksum banyak berdoa ini, apalagi kita yang haram maklum, mesti lebih banyak berdoa seperti ini. Allahumma inna na'udzubika minal hawari ba'dal kawar, ya Allah kami minta perlindungan kepadamu dari berpaling hati setelah dapat hidayah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, nah di saat Nabi ditolak dakwahnya, dalam kenyataan ya, kalau ikut idealnya, Nabi itu selalu disudutkan oleh mereka. Nabi selalu dipersulit urusannya oleh mereka. Nabi selalu diintimidasi dan diprovokasi oleh mereka, oleh orang-orang Quraisy. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam, lihat, Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah mengharapkan mereka mati dalam kekufuran. Kalau kita mampu hilang nyenya, mati apa nya? Hah? Mati ya? La haula wala quwata illa billah. Gembira dengar saudaranya mati dalam keadaan sesat. Gembira melihat saudaranya terpleset dan berbuat maksiat. Gembira ketika mendapatkan aib saudaranya. Mereka lupa bahwa mereka sebenarnya zakar rajul. Kalau antum bergembira melihat saudaramu tersalah, kamu juga sebenarnya sering juga bersalah. Kalau kamu sekarang merasa lebih karena dapat hidayah dan istiqamah, dulu kau juga seperti itu merasakan pahitnya kemaksiatan dan tersesat jalan. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, pesan Allah dan pesan Nabi kepada kita, lihat ketika Nabi alaihissalatu wassalam ya, tidak ada diberikan sedikit pun peluang untuk berdakwah di Mekah. Ingat ikhwan, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, keimanan itu seperti per, tahu pernya? Apa bahasa Arab? Per, apa namanya? Hah? Sebutlah nama ring per ya, ya semakin ditekan semakin tinggi loncatannya. Uang pakai senapang kan pakai per dalam dulu, pakai motor suspensinya pakai, jelas semakin ditekan maka semakin cepat loncatannya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa innal faraja ma'asyiddah, sesungguhnya kelapangan itu akan datang bila sampai pada puncak kesempitan. Ketika dakwah Nabi tak punya kesempatan lagi di Mekah, itu tanda bahwa kelapangan akan segera datang. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesempitan itu berada di antara dua kelapangan. Makanya sebenarnya lebih banyak lapang daripada sempitnya. Maka Nabi SAW, lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
ketika datang kepadanya malaikat Malakul Jibal, malaikat bagian urusan gunung. Lau syi'ta ya Muhammad utbiqu alaihimul akhshabain. Kalau kau mau hai Muhammad, aku tautkan dua gunung besar di Mekah ini untuk di atas mereka. Untuk apa? Nah, kalau kita puas rasanya hatinya, dah habis lawan. Habis lawan. Senang kita. La ilaha illallah. Senang. Apa sebab? Dia tidak bisa lagi berdakwah di sini. Mantap. Atau sudah mati. Dah habis. Tetapi Nabi SAW mengatakan, ya, apa namanya? Dia mengatakan, inni la arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Au zurriyatan ta'budullaha wahdah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak, saya masih berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka generasi yang beribadah hanya kepada Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi paham betul pahit dan getirnya kejahiliaan itu. Justru karena mereka tidak tahu lah, maka mereka melakukan itu. Sekarang kita sudah tahu, masa kita sudah merasa betapa pahitnya itu, masa kita ingin saudara-saudara kita dihancurkan? Nah, Nabi Alaihissalam ingin kalau memang mereka tersesat, tapi harapan itu tetap ada bahwa di sana masih ada hidayah yang menanti. Ini yang harus ada dalam hati setiap muslim dan muslimah. Ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bahagia, ingin menyampaikan ini kepada saudara kita. Sehingga dengan demikian kita tak akan pernah menginginkan orang tersesat. Kita tidak akan bahagia bila orang tidak tertutup baginya pintu hidayah. Bahkan oleh itu Nabi alaihissalatu wassalam dan orang kami aplikasikan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 94. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innallahi maghanimu kathira kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang beriman, bila kalian melakukan perjalanan fi sabilillah, kalimat darabtum fi sabilillah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah berjihad fi sabilillah. Jika darabtum fi sabilillah dalam Al-Qur'an hadis maknanya adalah apabila kalian pergi berjihad fi sabilillah. Nah, kalau pergi berjihad bawa apa? Hah? Pergi berjihad bawa apa? Bawa senjata. Tidak bawa kue loh. Bawa senjata. Akan yang dihadapi adalah siapa? Ya, orang-orang yang lebih buas lagi daripada kita, yang ingin menghancurkan kita. Nah, di sini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, kemungkinan orang di situ dapat hidayah itu dalam kondisi perang itu lebih kecil daripada dalam kondisi normal. Jelas ya? Orang yang sedang berlawan dengan kita, ya, kemungkinan dia untuk masuk Islam itu tipis waktu itu. Tapi walaupun demikian, Allah ingatkan, fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Apa makna bertabayyun? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidak pernah melakukan penyerangan di malam hari. Bila
Beliau akan menyerang suatu kaum, dia tunggu sampai subuh. Bila terdengar azan, oh berarti kampung orang Islam. Bila terdengar azan berarti orang Islam. Nabi tidak menyerangnya. Nabi tidak menyerangnya. Subhanallah. Otomatis. Walaupun ada juga kemungkinan mereka azan supaya supaya menipu, ada. Kan ada orang azan. Nah. Tapi Nabi tidak. Azan adalah tanda ini kampung orang Islam. Zaman perangnya. Awak orang Islam pun deh. Orang Islam pun deh diperangi. Bukan hanya sekedar azan, rajin sholat 5 waktu ke masjid, rajin mengaji Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sepertinya memusuhi lebih daripada orang-orang yang memusuhi Islam sendiri. Ma'asyiral kiram. Di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Allah ingatkan fatabayyanu. Wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kamu katakan, karena dalam kondisi perang, lalu ada yang mengatakan assalamu alaikum, lalu kita terus menyerang. Apa sebab? Dia mengatakan assalamu alaikum. Dugaan umumnya kita, orang yang kafir lalu kita serang, dia mengucapkan assalamualaikum, umumnya adalah untuk menyelamatkan diri. Tetapi Allah katakan fatabayyanu. Kalau sudah ada sedikit saja syubhat, ya kan syubhat ini, bahwa mereka masih ada Islamnya, jangan terus, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Karena ini dalam perang. Dan ini terjadi pada Usamah ibn Zaid. Tuan-tuan kenal Usamah? Kenal Usamah? Tak bin Dasman, saya bin Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu an abi. Disebut dengan hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayahnya Zaid bin Haritha dulu anak angkat Nabi, yang dicintai sekali oleh Nabi. Anak dari Zaid Usama adalah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kaum muslimin muslimat. Kemudian di umur sekitar 18 tahun diangkat jadi panglima perang. Nah, ketika diangkat jadi panglima, Abu Bakar pun harus patuh kepadanya. Umar harus patuh kepadanya. Sa'ad bin Abi Waqqas yang duluan masuk Islam harus patuh kepadanya. Ini yang seharusnya terjadi. Ini kita kadang-kadang karena yang panglima muda tidak mau patuh. Ada yang akan mengikuti ini dengan senior ya. Ma'asyiral kiram dirahmatullah. Kalau sudah ditetapkan ini pemimpin, semuda apapun yang tua wajib ikut. Bukankah kita kaum muslimin muslimat, misalnya di negeri ini, negara kita tuh, di daerah kita, sodo nak buat bupati itu tua pada muda pada bupati, pegawai yang dibawa bupati muda pada bupati sodo, ada orang tua tu bolehnya wangnya macam-macam tinya dan tuan pada itu boleh gitu. Nah, yang tua wajib juga taat kepada pemimpinnya, bukan gara-gara lebih tua tidak mau mengikuti aturan yang berlaku. Nah, Usamah diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi panglima di saat itu. Ketika di masa Nabi pun meninggal belum jadi dikirim, di masa Abu Bakar jadi khalifah, ada yang usulkan, kenapa Usamah ya Abu Bakar, dia masih muda. Kasihan nih banyak yang senior-senior di dalam pasukan. Orang-orang yang mungkin dengan Usama 18 tahun umurnya, yang lain umurnya sudah 60. Apa kata Abu Bakar? Lihat kaum muslimin. Harga kepemimpinan itu sangat tinggi dalam Islam. Makanya Islam menjadikan taat pada pemimpin itu bagian tak terpisahkan dari akidah. Dari akidah. Makanya sekecil apapun wajib taati. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu?
demi Allah katanya, saya tidak akan merubah keputusan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tetap mengirim pasukan Usama sampai Abu Bakar yang merupakan orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiring atau menarik kudanya Usama. Usama di atas, dia yang menarik tali ontanya atau tali kudanya. Inilah pemimpin. Ya, inilah pemimpin yang tahu nilai seseorang. Tahu dia nilai. Walaupun masih muda, tapi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengangkatnya. Demikian juga ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang masih juga muda belia, ya masih 18 tahun, diangkat oleh Umar menjadi anggota dewan penasihat khalifah. Memang ada juga sedikit suara-suara sumbang ya. Masa dia ikut pula duduk bersama kita? Akhirnya Umar membuat tes. Ternyata yang lulus hanya dia sendiri. Jadi ada orang umurnya panjang, umurnya tua tapi hatinya masih muda. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Ada orang yang masih muda tapi hatinya lebih duluan dewasa. Zalika fadlullahi yutihi man yasha. Jadi ada orang dah tua tapi masih kekanak-kanakan, ada juga. Tapi ada orang yang masih kanak-kanak tapi hatinya sudah dewasa. Jadi masalah bukan faktor umur, faktor kedewasaan, faktor ketaatan, faktor istiqamah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Usama waktu itu dalam sebuah peperangan, dia sudah dekat dengan berhadapan dengan seorang kafir musyrik dan tinggal membunuhnya lagi. Ketika itu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Usama mengatakan ini ijtihad beliau, ijtihadnya. Ini mengatakan la ilaha illallah karena takut dibunuh. Maka dia bunuh. Kita berapa banyak juga menafsirkan sikap-sikap saudara kita. Sama Jawa, sama solat Jawa, nak lay. Tidak nak lay tak apa-apa. Allah mustahil. Penafsiran-penafsiran yang kadang-kadang lebih banyak negatifnya pada positifnya. Sampai di depan Nabi SAW, Nabi katakan, ya Usama, qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu diulang-ulang terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Usama mengatakan ya laitani lam ulad qabla al-yawm. Andainya saya tidak dilahirkan kecuali hari ini. Artinya tidak ikut berjihad tadi kan? Karena kesalahan tadi. Makanya bila berjihad fisabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Tabataguna aradul hayatid dunya, kalian ingin mendapatkan kepentingan dunia yang hilang. Arad itu sesuatu yang datang sebentar pergi lagi. Dalam bahasa Arab arada arid, datang tiba-tiba dan pergi, itu namanya aradallahu arid. Jelas ya? Jadi arada maknanya aradul hayatid dunya, perhiasan dunia yang sebentar saja. Ya antum gara-gara nak jadi camat misalnya, bisa mengorbankan umat. Berapa lama tuh menjadi camat? Hah? Berapa tahun? Belum tentu, akhi. Kalau tidak pandai, pandai aja tidak cukup. Kalau tidak pandai, bisa 2 bulan diganti lagi. Sah? Hah? Makanya ketika antum jadi itu, gunakan untuk kebaikan, jangan gunakan untuk keburukan. Jadi RT itu berapa lama? Hah? 6 tahun? Mak lama jadi RT sih. Hah? Selama umur desa, masya Allah. Jadi RT terlama. Gunakan untuk kebaikan. Namanya saja RT rukun. Apa makna rukun? Hah? Hidupnya rukun. Apa maknanya?
Riya rukun, membuat orang rukun, bukan membuat orang bukan membuat orang rukun memang. Yang tidak ngaji bisa dibawa ngaji. Jangan justru membela yang tidak ngaji sehingga orang tidak boleh ngaji. Ini prestasi. Apa yang bisa dilukiskan seperti ini? Ketika datang hari kiamat nanti, Pak RT berapa lama tadi? 6 tahun. Selama 6 tahun apa yang kau lakukan? Alhamdulillah 5 masjid saya tutup, Pak. Masa 5 masjid berhasil saya tutup. Awalnya orang ngaji ada 2-3 sam, sekarang alhamdulillah salat maghrib aja ada 2-3 orang. Misal, sanggup nanti jawab kayak gitu nanti? Nggak malu menjawab itu nanti di hadapan Allah SWT. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa kata apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah." Kau kata kau bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah. Ini orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang menghidupkan takbir, tahmid, tasbih di rumah Allah. Lalu antum menjadikannya orang-orang yang tersingkir dari rumah Allah. Tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kalau lihat alibinya, modusnya, dia mengucapkan itu karena takut memang. Mau ditikam lagi, tiba-tiba asyhadu an la ilaha illallah. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Apalagi di waktu-waktu yang waktu-waktu damai, waktu-waktu rukun, waktu-waktu aman, hanya karena perbedaan sikap, perbedaan pendapat, atau jangan-jangan ada pendapatan-pendapatan, akhirnya kita membuat yang seharusnya rukun menjadi tidak rukun, yang harusnya damai menjadi tidak damai, yang harusnya ngaji menjadi tidak ngaji, yang harusnya rajin ke masjid menjadi tidak rajin ke masjid. Ma'asyiral kiram dirahmatillah, Nabi marah besar pada Usama radhiyallahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia dalam suatu peperangan juga dah lepas senjata orang tuh. Ya Ali tonton satu sendiri. Ali adalah manusia pemberani luar biasa. Dia sampai digelar dengan Haidar oleh ibunya, yaitu singa, anak singa. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Tiba-tiba orang tadi pas Ali nak menikamnya atau nak mancungnya, tiba-tiba ludah diludahinya muka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nak diludahinya muka Ali bin Abi Thalib. Diludahinnya. Akhirnya Ali tinggalkan. Tak jadi dia bunuh. Kenapa? Kenapa? Hah? Tadi saya membunuh dia karena Allah. Sekarang saya khawatir saya membunuhnya karena kepentingan muka saya tadi yang diludahinya. Begini orang menjaga niatnya, bukan kepentingannya. Kepentingan duniawi saya katakan, tidak lama, sebentar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa hubungannya dengan apa yang kau rasakan juga. Ini dah azan belum juga keluar nih sana. Hah? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. InsyaAllah jawabannya selepas azan. Kita azan dulu. Ba'dal fasl.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggalkan orang itu karena takut kalau dia membunuh semata-mata kepentingan. Semata-mata kepentingan membela diri gara-gara diludahi mukanya. Takut berubah niatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau karena dunia, kalau karena dunia kita melakukan sesuatu, maka di sisi Allah tidak ada nilainya. Maka Allah katakan tabtaguna aradhal hayati dunya fa innallahi maghanimu katsira. Kalau itu di sisi Allah banyak sekali ghanimah, banyak sekali nikmat. Jangan sekali-kali karena nikmat yang sedikit kamu melakukan ini. Kemudian Allah ingatkan, kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Kalian kan dulu sudah merasakan juga bagaimana kekufuran dulu. Kalian dulu juga orang-orang yang belum Islam, belum beriman. Ya, lalu Allah berikan nikmat itu kepadamu. Allah berikan nikmat itu kepadamu. Kalaulah kita bandingkan dengan keadaan kita hari ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa kita sebelum Allah berikan hidayah, sebelum kita hijrah, lah kok hijrah namanya? Nabi yang mengatakan al-hijratu haj, apa namanya? Man hajara manahallahu anhu, yaitu meninggalkan yang Allah larang. Dulu kita adalah penggemarnya. Jadi antara yang gemar kita lakukan dulu adalah gemar tidak sholat di masjid. Sah? Gemar tidak sholat, koma, di masjid. Kan ada juga yang gemar tidak sholat dan ada gemar tidak sholat di
masjid. Ketika kita lihat orang ke masjid, kita kadang-kadang ada sedikit apa namanya, kok nak copek mati rinya, nak copek mati. Kita rasanya belum. Jadi belum ada nikmat iman tu lah ada masuk waktu itu. Lalu Allah berikan nikmat ini. Nah, perasaan yang sama seharusnya kepada saudara kita yang belum menikmati itu adalah rasa yang dulu ditonjolkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang belum, tapi saya berharap besok mudah-mudahan Allah memasukkan hidayah ke dalam hatinya. Di antara kita dulu sebelum kita dapat hidayah, masya Allah masih suka memakan riba. Suka memakan riba yang sama sekali tidak ada barakahnya. Tidak ada barakahnya. Lalu kita alhamdulillah dengan Allah berikan hidayah, kita hijrah. Kadang-kadang keputusan yang sulit kita ambil, tapi nikmatnya luar biasa. Setelah meninggalkan riba itu, lalu kita lihat saudara-saudara kita yang belum, bahkan memusuhi, kita juga berharap kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sebab kita juga seperti itu dulu, merasakan pahitnya merasakan masa-masa tidak dapat hidayah itu. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan seperti itu. Kita gemar misalnya suatu masa dulu menikmati, ya, menikmati acara-acara sampai larut malam yang tak ada barokahnya, justru durhakanya yang banyak. Ya, yang namanya organ tunggal lah misalnya, atau band dan sebagainya sampai malam hari, yang kita sebenarnya secara akal sehat pasti tidak menerima perempuan menari depan laki-laki. Bangsa Melayu tidak bisa menerima itu sebenarnya hatinya. Kalau tidak percaya, cobalah anak antum suruh menari depan antum kayak gitu. Yang masih sehat akalnya tak akan biarkan. Berarti kita sebenarnya tidak menerima, tapi waktu itu hidayah masih terhijab dari kita. Nah, sekarang kita sudah mendapatkannya. Nah, melihat saudara-saudara kita yang belum merasakan nikmat ini, kita pun juga kasihan dan mudah-mudahan suatu saat mereka mendapatkannya. Dan seterusnya. Seterusnya. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Demikianlah kalian dahulu juga seperti itu. Lalu Allah berikan nikmat, Allah berikan karunia, yaitu dapat hidayah. Oleh sebab itu fatabayyanu, maka senantiasalah melakukan klarifikasi dan konfirmasi. Jangan gara-gara sedikit isu lalu kita memperandakan barisan kaum muslimin. Dengan sedikit propaganda dan subuhan, kita bisa merusak persatuan umat ini. Kalau di Indonesia ini umat Islam yang pecah sama dengan memecah persatuan bangsa Indonesia semuanya. Karena mau tidak mau mayoritas adalah kaum muslimin. Ingat, para pengambil kepentingan, para keputusan, pengambil kebijakan, jangan sampai punya andil memecah belah umat Islam. Jangan punya andil, karena memecah umat Islam sama dengan memecah kebersamaan bangsa ini. Tidakkah tuan-tuan dulu ingat bagaimana ketika para penjajah Belanda datang, kerajaan-kerajaan yang banyak adalah kerajaan-kerajaan Islam. Bagaimana mereka bisa menjajah kita? Yang dilakukannya adalah adu domba, kuasai, divide and conquer. Adu domba, lalu dikuasai. Tidakkah kita sadar kaum muslimin dirahmati Allah SWT, kita sebelumnya juga yang tidak dapat hidayah, selalu Allah berikan hidayah. Famanallahu alaikum. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah amat teliti terhadap apapun yang kalian kerjakan. Makanya masalah agama diselesaikan dengan agama. Karena
tidak semua orang paham agama, dan tidak semua yang paham agama pun mengikuti agama. Karena berapa banyak orang yang tahu tuntunannya tapi nak kojong. Ada seorang pejabat dulu di sebuah kampus, ya, dia jadi dosen hadis, ya, di sebuah kampus dia dosen hadis, ya. Dia menzalimi mahasiswanya, ya, seluruh urusan serba sulit. Memang ada orang, sebagian orang, tidak banyak lah, tapi hampir rata pula, ya. Sebagian orang kalau tidak bisa dipersulit, kenapa di? Kalau bisa dipersulit, kenapa di? Bermudah. Kadang-kadang ilmunya tinggi, tapi dia tidak melaksanakannya. Asal wasudnya, deh, pasti pun yang wasud itu. Pun yang lalik, apa dia cendeku je? Dah wasud aja, syekh itunya. Tidak ada urusan dan sanang di nyurah. Payah sudah. Ini ada yang berani. Syekh. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wali amran min amri ummati fashaqqa alaihim fashuq alaihim wa jahadis itu. Okay? Apa jawabannya? Belum nenekmu lahir saya sudah hafal hadis itu, katanya. Belum nenekmu lahir saya sudah hafal hadis itu. Apa kata mahasiswa itu? Syekh, katanya, saya tidak butuh hafalan antum, saya butuh pekerjaan antum. Mana aplikasi daripada hadis yang antum hafalkan itu? Jadi tidak sedikit orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, ini hasilnya. Maka bersyukur kita ketika Allah berikan ilmu dan kita mau untuk mengikutinya dan mengamalkannya, sehingga kita pun berdoa mudah-mudahan yang lain pun mendapatkannya. Bukan justru nak mengubur hidup-hidup, nak mematikan sebelum berkembang, sampai-sampai seolah-olah antara sesama muslim lebih bahaya daripada selain muslim. Nasallallahu alaihi wa sallam afiyah. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Demikianlah kalian dulu juga merasakan pahitnya itu, lalu Allah berikan kalian hidayah, berikan oleh karunia sehingga kalian merasakan nikmatnya hidup istiqamah di atas ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian semakin bersemangat kita seperti bersemangatnya para sahabat dulu menyampaikan, walaupun dari Nabi satu ayat, balighu anni walau ayah, jangan terpengaruh dengan propaganda dan subuhan bahwasanya kita belum punya ilmu, kecuali satu ayat sudah jadi ya dai itu. Asal kita berilmu yang kita sampaikan dan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bersemangat selalu. Dan apapun tantangan yang terjadi, karena itulah sunnatullah pada para rasul dan nabi, dan tentu saja pada para pengikut mereka. Mudah-mudahan Allah SWT lapangkan jalan kita dan lapangkan hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena memang pada dasarnya manusia suka memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Kadang-kadang kebanyakan tidak mengetahui sehingga menyangka dia lebih tahu. Ya, mereka tidak tahu tapi menyangka lebih tahu. Apalagi banyak sekali penjajah subuhan yang membuat orang ragu dengan kebenaran, yang kadang-kadang dengan ayat Al-Quran menyesatkan. Ya, menyesatkan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran itu hanya dari Rabbmu. Oleh sebab itu tidak boleh kita mengklaim kita benar, tidak boleh mengklaim orang salah. Kalau dia teruskan ayat, bukan itu maknanya. Maknanya adalah haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, oleh sebab itu jangan ragu. Kalau tidak ragu, kalau tidak tahu mana yang benar, berarti kita orang ragu. Kapan kita tidak ragu? Bila kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Gimana cara mengetahui yang benar dan salah? Seperti Nabi dulu mengajarkannya. Ini benar, ini salah. Kemudian Allah melarang kita, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kalau dilarang mencampur adukkan, berarti Allah tak mungkin melarang sesuatu yang tak mungkin kita tinggalkan. Berarti kita mungkin mengetahui yang hak. Mungkin mengetahui yang hak. Saya ulang kembali. Maka tak salah saya urut. Nah,
Allah melarang umat ini mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Betul? Mungkin tak Allah melarang kita sesuatu yang sama sekali tak bisa kita tinggalkan? Mungkin? Hah? Tak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kalau dilarang mencampur adukkan, berarti bisa kita memilah. Ini kalau tak sanggup kita memilah, berarti pasti tercampur. Berarti kita mungkin memilah mana yang hak, mana yang batin, mana yang benar, mana yang salah. Makanya ayat kadang jadi penyesat. Karena apa? Karena dipotong-potong sehingga jadi subuhan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, sesatnya orang-orang Mu'tazilah dulu juga dengan ayat Al-Quran, sesatnya orang Murji'ah dengan ayat Al-Quran, sesatnya orang-orang aliran-aliran lain dalam Islam dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Kapan baru mereka tidak sesat? Bila mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka dakwah kita mengembalikan umat kepada seperti Nabi dan para sahabat. Hanya itu saja. Seperti apa mereka berakidah, seperti apa mereka beribadah, seperti maka mereka bermuamalah, berakhlak dan beradab. Tak lebih tak kurang, hanya itu. Kemudian menyikapi saudara kita yang belum mendapatkan indahnya itu, ya banyak berharap pada Allah, mendoakan, dan sebagaimana kita ingin dapat untuk kita, seperti itu juga kita ingin dapat bagi saudara kita. Sebab satu orang yang dapat hidayah lebih baik daripada humurin na'am, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan justru bergembira, euforia ketika melihat saudara kita tidak mendapatkan hidayah. Bahkan menjadi penghalang mereka dapat hidayah. Ini sungguh luar biasa zalimnya, sungguh luar biasa dosanya. Semoga Allah jauhkan kita daripadanya. Dulu kita juga merasakan itu. Gembira dulu nengok orang salah. Alhamdulillah dak dan soalnya salah dan noto dunia. Atau amat hilang dunia dan salah. Alhamdulillah itu harus kita buang jauh-jauh dari rasa kita. Karena nikmat itu harus membuat kita menikmati. Bukan justru bergembira ketika saudara kita tersesat jalan dan tidak menikmati. Itu. Hah? Deh, lupa orang kini itu. Isu lah ya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, masya Allah. Seorang pahlawan Islam, masya Allah. Dia didawai oleh adiknya juga, saudaranya. Dia yang datang ke Madinah masuk Islam itu setelah perang Uhud. Jadi dia masuk Islam. Kalau cerita sepuan itu tidak berkesan menurut itu. Ya, nantilah insya Allah. Itu abu khusus tentang Khalid bin Walid, insya Allah. Kenapa dia kata Khalid bin Walid tekanan itu? Oh, ada cerita tadi. Ayolah, mudah-mudahan ada waktunya nanti Allah berikan kita untuk membahas tentang para sahabat. Sahabat itu semuanya orang-orang hebat semuanya. Maka patut kita disuruh mengikuti cara mereka. Orang hebat semuanya. Bukti hebatnya, tidak satu pun personalnya yang terendus aliran sesat. Tidak ada generasi umat kecuali sahabat yang selamat semuanya. Tabi'in, ada yang selamat, ada yang kena syubhat. Di bawahnya lagi, ada yang selamat, ada yang kena syubhat. Zaman kita, ya semakin tidak ngaji, kita semakin banyak kena syubhat. Makanya suruh umat itu ngaji, jangan larang mengaji. Ya, kalau tidak nanti semakin banyak syubhatnya. Semakin payah nanti pemerintah untuk menangani orang-orang yang tidak ngaji itu. Ya, rata-rata mereka yang melakukan tindakan-tindakan itu tidak ngaji di masjid dia. Ngajinya di mana? Nah, pakai undang terompa dia suruh. Pakai undang terompa. Ikan pakai undang terompa tadi. Makanya salah alamat ketika kalau ngaji tauhid akan menjadikan orang radikal. Berarti antum musuh tauhid. Kalau musuh tauhid tentu menganggap yang bertauhid musuhnya memang. Tapi orang yang bertauhid tak mungkin menjadikan tauhid itu sebagai momok yang ditakuti. Gitu ya. Jelas kok? Khalid bin Walid kapan terpujinya setelah bertauhid? Ketika musyrik terpuji? Enggak. Jadilah orang yang senantiasa mengaji tauhid.
Karena tauhid itu yang menjelaskan jalan kita, mana yang boleh, mana yang tidak, sehingga berhasil menjadi ummah wasatan, umat yang wasat, umat yang adil, umat yang tidak zalim, umat yang sempurna. Tapi kalau kita tidak ngaji, akhirnya kita kira kita yang lebih hebat, bukan yang dibentuk oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh itu ya. Jadi apa yang kurasakan, kurasakan. Hah? Ma, banyak haji sana, anak-anak mat, catat janji kita tuh. Nah, ya, insya Allah. Hah? Oh, nyepi dia lah, donya tuh, kirim je lah. Barakallahu fikum jami'an, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di waktu dan lain hari. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.